pertama-tama di sini aku buat dulu sketsa ikan lelenya. Nah, di sini untuk sketsa ikan lelenya udah jadi nih. Nah, di sini langsung aja aku potong mengikuti sketsa yang tadi. Nah, ini dia penampakan ikan lele yang sudah kepotong semua. Nantinya di bagian ekornya itu aku sambung lagi. Nah, ini untuk matanya aku pakai warna merah. Nah, ini di bagian ekornya udah aku sambung. Nah, ini seperti lele hamil. Nah, di sini gak perlu lama-lama, aku langsung pasang rangka-rangkanya. Nah, dan ini dia penampakan yang rangkanya udah kepasang semua. Jadi seperti ini. Nah, di sini aku langsung buat tali gocinya dulu. Nah, ini layanganku udah jadi. Aku mau coba terbangin ke sawah. Nah, ini layanganku udah gak sabar terbang. Jadi aku cobainnya di sini aja. Nah, ini aku pindah ke sawah karena tadi di situ gak ada angin. Jadi ini layanganku pas di atas. Wih, jadinya keren banget. Next, buat layangan apa lagi?